kau berada di antara dua pilihan, berangkat kuliah atau tidak berangkat, serius belajar atau tidak serius belajar, ingin berprestasi atau tidak berprestasi, maka saat itu kau berada antara dua pilihan. Tapi setelah kau serius belajar, berprestasi, otak cerdas, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sampai akhirnya suatu ketika datang penyakit menular yang tak diduga, kau terbaring di rumah sakit. Maka itu kau mesti menerima takdir Allah SWT. Datang orang tua, kok bisa sakit? Kenapa bisa begini? Sabar ya, ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah tak beriman kepada takdir, maka ayah akan masuk neraka jahanam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kambing hitamkan Allah. Orang-orang seperti ini dari sejak muda sudah begini, dia tidak mencari kebenaran dengan beragama, tapi dia mencari pembenaran terhadap agama. Agama ini dijadikannya sebagai stempel legalisir saja. Dia jahat, dia batil, dia pezina, dia peminum khamar, dia pecandu narkoba, lalu diambilnya stempel agama untuk membenarkan segala perbuatannya. Anak gadis diberikan fasilitas, disewakan rumah, dibelikan rumah, diberi uang, kuliah di tempat kota metropolitan, pergaulan bebas. Akhirnya na'uzubillah hamil 3 bulan. Begitu pulang kampung, orang bawa ijazah, dia bawa USG hasil. Kok kenapa bisa begini? Sabar ma, sabar ya, ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kau berada di antara dua pilihan, Sabtu malam Ahad pacarmu datang, pacaran atau tak pacaran, jalan atau tak jalan, mau atau tak mau, kau berada di antara dua pilihan. Allah mengatakan kau berada di antara pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ada jalan buruk. Wa taqwaha, ada jalan baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang memilih jalan yang benar. Wa qad khaba man dassaha, merugilah, sia-sialah orang yang memilih jalan yang buruk. Jalan ada di depanmu, tinggal kau memilih kemana engkau mau. Keluar dari masjid ini sampai di simpang jalan, pilih mau belok mana, mau belok kiri atau belok kanan. Kau berada di simpang jalan. Ustaz, nanti kalau pulang mau belok mana? Saya pun tak tahu, nanti saya tanya. Kalau enggak tahu, nanya sama orang. Yang nyuruh siapa? Allah. Fas'alu ahladzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Masalah komputer aja kalau kita enggak tahu, nanya sama orang. Pergi ke Jepang. Sampai di Jepang, beli komputer limited edition, hanya ada 5 di dunia. Tapi kerana dia orang kaya, dibelinya. Begitu pulang ke Indonesia, sampai di rumah dibuka, saking canggihnya, menghidupkannya pun tak tahu. Mana hidupnya? Buka katalog bahasa Jepang. Wah, gimana ni? Oh, akhirnya diteleponlah teknisi. Ya, bisa lihat ini. Dari kedutaan Jepang, tolong tengok ni. Ya. Begitu mereka tengok, oh ini yang kemarin limited edition yang 5 di dunia. Iya, gimana cara menghidupkannya? Begitu dibuka, hidup. Mudah sekali. Kenapa kau tak tahu? Karena tak ada ilmunya. Kalau ilmu alat teknologi canggih saja kita mesti bertanya ke orang yang tahu, apalagi masalah agama. Fas'alu ahlad zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Sekarang masalah listrik, kalau ditanya ke orang, dia tak mau jawab. Pak, gimana nih masalah listrik rumah saya? Kenapa rekeningnya tinggi terus? Mohon maaf, bukan bidang saya. Pak, gimana nih masalah istri saya hamil? Apakah ini ada kesalahan atau tidak? Mohon maaf, ini bidang kesehatan, bukan bidang saya. Pak, ini kenapa keran ini bocor terus? Mohon maaf, bukan bidang saya. Tapi kalau sudah cerita agama, semuanya pandai bicara agama. Makanya perlu sekolah. Tapi ada juga orang yang tak sekolah, tapi dia pandai baca, tapi mesti diakui orang. Buya Hamka tidak sekolah agama,
pergi ke Makkah sekian bulan, pergi merantau, belajar, keturunan ulama, hebat dia dalam bidang itu, sampai diakui orang, menulis tafsir Al-Azhar, tapi tetap berada dalam kebenaran, tidak keluar dari koridor, tidak keluar dari simbol-simbol agama. Tapi tak banyak yang bisa model seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun profesi kita, siapapun kita, apa suku bangsa kita, yang paling mulia nanti adalah yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu melihat masjid sebesar ini, yang pandai hitung-hitung bangunan dia tahu berapa miliar ini. Kita tak tahu siapa yang mewakafkan tanahnya, berapa duitnya, tapi yang jelas dari sejak mulai solat asar tadi sampai pukul 5 kurang 20 menit ini, pahala tetap mengalir. Kalau dia sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya sampai ke makam, ke liang lahatnya. Kalau anak-anaknya masih hidup, melimpah ruah faidan, lautan keberkahan. Maka yang penting hidup ini adalah barokah. Kalau mau minta agama, selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Minta badan, wa afiatan fil jasad, sehat badan. Minta ilmu, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Minta harta, satu saja harta. Apa dia? Wa barakatan fil rizqi, ada barokah dalam rezeki. Gajinya tak banyak, 5 juta, 3 juta sebulan, tapi anaknya bisa sekolah S1, S2, S3, barokah dapat beasiswa. Istrinya bisa nabung pergi ke Makkah, haji dan umrah. Dia pula bisa menolong orang susah, menyantuni anak yatim. 3 juta, 4 juta, ada barokah. Tapi ada orang yang berpendapatan 30 juta, 50 juta. Di tengah bulan dia sudah bingung, hilang, tak tahu entah kemana. Kemana uang kamu? Inilah Pak Ustaz, heran entah kemana aja. Mungkin ada tuyul nih Pak Ustaz. Tuyul pula dia salah kan. Tuyul pun dah banyak yang hijrah sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada orang-orang diberikan kecerdasan otak, tolong agama dengan kecerdasan otak. Diberikan dengan kekuatan tenaga, bantu agama Allah dengan kekuatan tenaga. Tadi saya sahabat baik, dekat, akrab Ustaz Somad, ini ada parang panjang. Kalau Ustaz mau dari ring bagus nih Pak Ustaz, saya mau kasih sama Ustaz untuk nanti motong hewan kurban. Oh ini, itu latihan apa tuh? Latihan keberanian, latihan memotong daging, latihan. Tapi jangan katakan umat Islam itu ekstrim. Ini orang Islam ini ekstrim nih, mau dibawa-bawa golok. Hai kaum muslimin, sudah sampai masanya, persiapkan golokmu, persiapkan pedangmu. Untuk apa? Motong hewan kurban. Bismillah, dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Besar. Allahumma minka, ya Allah dari engkau. Walaka, untuk engkau. Potong. Siap. Saya tahun lalu, saya beli satu golok panjang. Ada satu orang datang ke kampus, dan ini insya Allah akan ada sahabat memberi insya Allah dua golok. Tapi sampai sekarang belum pernah saya pakai lagi. Kenapa? Saya dikatakan orang keras. Jangan undang Ustaz Somad, itu Ustaz ekstrim itu, Ustaz keras. Dia tak paham, saya ini bukan keras, saya ini lembut dan manis, es krim. Lembut. Sampai memotong kambing pun saya tak sampai hati sampai sekarang. Saya kalau ada orang mengatakan saya ini humanisme kemanusiaan, saya ini lembut pada binatang, saya bukan cuman humanisme kemanusiaan, saya kambingisme. Tak sampai hati saya menengok kambing itu meregang nyawa. Tapi kalau sudah ditusuk, dikasih kecap, dibakar, nah itu tak sampai hati pula menolaknya kan. Oh, mana ada Islam menolak. Apa itu yang dimuliakan Allah SWT. Nah yang muda-muda, latihan. Selama ini pelatihan apa? Pelatihan penyelenggaraan jenazah. Udah banyak yang bisa. Bahkan kemarin 17 Agustus 1945 ada yang ngirim video ke saya. Ini baru cerdas perlombaannya Pak Ustaz. Apa? Ada yang lomba makan kerupuk, ada yang lomba pukul-pukul bantal, ada yang lomba panjat pinang. Ini mantap. Religi, tidak perlu biaya banyak. Apa dia? Lomba penyelenggaraan jenazah. Wah, kak, siapa yang paling cepat? Ini jenazah langsung sumbatkan. Wah, mantap. Ini bagaimana menyembelih kambing supaya orang tahu dengan itu dia sedang melihat yang muda-muda, yang sombong-sombong, yang perkasa-perkasa, yang katanya pemberani.
begitu mengambil pisau tajam, berani tak menengok darah tumpah. Ini jangan-jangan goyang metal tapi ternyata mabuk darah. Begitu menengok darah tumpah berkunang-kunang, oh, kambing tak mati dia pingsan. Paksa ketua masjid nelpon ambulan. Assalamualaikum, rumah sakit umum ya, tolong datang ke masjid kami. Kenapa? Ini ada anak-anak muda perkasa yang katanya selama ini ikut geng motor, ternyata mentalnya nengok darah kambing pun tak sanggup. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mau mana? Ustaz Somad, gimana kalau saya belikan busur untuk anak saya Pak Ustaz? Mantap. Busur mana? Oh, dulu saya foto WhatsApp saya, itu saya buat fotonya pakai saya sedang memanah. Oh, tapi sekarang saya rubah gara-gara ada jamaah yang salam ke saya. Assalamualaikum Ustaz Abdul Robin Hood Somad katanya. Wah, dijadikannya saya belum Robin Hood. Saya rubah sekarang gambarnya bersama ulama Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Malaki, orang ulama hadis dari kota Makkah Al-Mukarramah, murid langsung dari Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Apa maknanya? Kita harus memanfaatkan segala aspek. Nabi menyuruh latihan berpedang, latihan memanah, latihan bela diri, latihan selama tidak ada campur dengan jin-jin. Tapi kalau ada campur jinnya jangan. Anak muda mau diajak kawan, ayo kita silat. Silat apa namanya? Silat batin. Gak perlu pakai jurus satu, jurus dua, jurus tiga. Langsung saja kau salaman, nanti tiba-tiba tergantung request mau apa. Kalau mau minta jurus monyet, langsung bisa manjat ke atas. Mau minta jurus babi, langsung seruduk-seruduk saja. Jangan, itu artinya dimasukkan jin ke dalam badan. Bagi yang sudah pernah mengambil belajar seperti itu, harus diruqyah supaya keluar jin-jin yang ada di dalam badannya. Adapun latihan ketangkasan, latihan berkuda. Kalau di Batam sudah ada latihan berkuda, ikuti, lanjutkan. Kalau kami di Riau, di Pekanbaru, ada latihan berkuda. Ah, makanya kemarin ada pasukan berkuda, bawa kuda, saya diminta naik ke atas. Ustaz Somad, naik ke atas kuda. Yalah, naik saya ke atas, saya pegang talinya. Ah. Dah, begitu udah foto, langsung turun lagi. Ambil fotonya aja. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, rukubul ghail, berkuda. Ar-rimayah, memanah. Ketangkasan, memanah. Aneh bin Ajaib yang mengajarkan memanah Nabi, yang mendoakan Allahumma saddid sahmahu, ya Allah tajamkan anak panahnya dan tepatkan panahannya. Siapa yang mengajarkan itu? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aneh bin Ajaib, sekarang Republik Indonesia kehilangan atlet memanah. Muslim terbesar di dunia di sini, jamaah haji terbanyak di sini, atlet memanah Muslim hilang. Kemana aja anak-anak muda kita? Berkuda, bukan Muslim atletnya. Pemanah minim. Insya Allah diiklankan ini terus, akan bangkit semangat. Berenang, kami mau berenang payah Pak Ustaz. Kenapa? Bayar di kolam renang per jam, satu jamnya 50 ribu, mana ada duit anak muda untuk beli pulsa lagi, mau share-share berita gimana Pak Ustaz? Ini daerah tepi laut, di pulau, tinggal terjun aja ke laut. Apalagi yang muda-muda katanya hawa nafsunya bergelora, darah membara, libido seksual, gimana mau hijrah nih Pak Ustaz? Mau sholat, mau puasa, tapi nafsu seks terus gak mau hilang. Naik berkuda, hilang insya Allah nafsu seksnya. Mau mana, insya Allah hilang. Berenang, bolak-balik berenang, kelilingi Pulau Batam, hilang hawa nafsu. Apalagi kalau berenangnya ke laut sana, bukan cuma nafsunya yang hilang, orangnya bisa hilang sekali. Jadi tak ada itu alasan, alasan saja itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita bisa bersama, terjalin komunitas, masalah persatuannya apa ya terserah. Persatuan pencinta kuda, berenang dan memanah, terserah apa namanya. Adapun setan sikut menyikut, itu memang sudah kerja setan. Jangan salahkan setan. Ini banyak orang dinyalakan setan. Pak Ustaz, kami kemarin sudah buat komunitas di Batam. Mantap Pak Ustaz. Ada orang kaya, ada pensiunan, ada orang tua, ada anak muda, ada ibu-ibu, ada remaja. Tapi akhirnya kami bubar Pak Ustaz. Kenapa? Itulah Pak Ustaz, salah setan. Setan kau disalahkan. Setan buat begitu, itu memang sudah SOP dia. SOS namanya, standar operasional setan. Setan jangan disalahkan.
Yang salah itu siapa? Kita. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, fat ya isa, sudah putus asa. Syaitan sudah putus asa, an ya isa, an ya'udahul musallun. Syaitan putus asa untuk menggoda orang ngajak sholat. Kalau sudah syaitan melihat ada orang sholat di Masjid Al-Khair, dia tidak lagi ngajak, ayo sembah aku, ayo sembah setan, ayo sembah jin, ayo sembah lata. Nah, dia tidak goda kita lagi. Ya Isa, hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Inna syaitan, setan, qad ya Isa, sudah putus asa. An ya'budahul musallun, setan putus asa menggoda orang untuk ngajak nyembah dirinya. Lalu dia goda dari pintu mana? Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan, isu-isu, cakap-cakap, fitnah-fitnah di antara orang-orang yang sudah sholat. Itulah kenapa sebelum menyembelih kurban, Ibrahim alaihissalam melontar jumrah ula, 7 wusta, 7 aqabah, 7 21 tanggal 11, 7 21 tanggal 12, 7 21 tanggal 13. Apa maknanya? Setan datang dari berbagai arah. Ketua dia goda, sekretaris lolos, sekretaris dia goda, anggota lolos, anggota dia goda. Apa kata setan? La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Semua aspek dia datang. Makanya 3 hari melontar jumrah, 3, 3, 7, 7, 7. Mau kurban ini, godaannya luar biasa. Berapa harga kambing sekarang? 2,5 juta, 2,7. Mau kemana, Bau? Mau kemana, Pak? Mau kemana, Mbak? Mau kemana, Jen? Mau ke masjid? Mau ngapain? Mau bayar kurban? Berapa setorannya? 2,5. Samsung sekarang 2,1. Kalau ada orang yang menghalangi Bapak, menghalangi Ibu, siapkan batu 7 biji, lontar. Jumrah ulah, jumrah wusta, jumrah aqabah. Inilah yang dikatakan Ustaz kemarin. Yang merusak-merusak persatuan kita ini, inilah yang dilontar. Tapi ingat, ketika saya sampai di Mina, ini tiang, di bawah tiang itu ada sumur. Saya lihat ke dalam sumur, ternyata dalam sumur jumrah itu bukan cuma batu. Padahal sunnahnya batu sebesar ujung kelingking. Begitu saya lihat ke bawah, bukan cuma batu, senter, payung, sepatu ada. Orang-orang yang Arab, yang alim melontar pakai batu. Yang jahil, yang enggak belajar agama, dicopotnya sepatunya, setan. Kaulah yang sudah menggodaku selama ini, setan. Padahal itu hanyalah simbol permusuhan dengan setan. Tanggal 10 jumrah aqabah saja, tanggal 11 3 jumrah, tanggal 12 3 jumrah, tanggal 14 3 jumrah. Apa? Simbol permusuhan keabadian dengan setan. Tapi nanti Bapak Ibu lihat, orang pulang haji, Pak Haji, Bu Hajah, bahkan yang mungkin yang sudah berangkat tahun lalu, setan pun heran. Dulu kau lontar aku sampai kesetanan di Mina, hari ini kau yang mengajak melanjutkan MOU ini. Memorandum of Understanding between me and you. Apa sih mau lu, kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua orang tahu setan itu musuh, semua orang tahu setan itu jahat, tapi tak banyak yang menjadikan setan sebagai musuh. Makanya apa kata Allah? Inna syaitana lakum aduwan, setan itu musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Kalau sudah bersama, bersatu di Masjid Al-Khair, bersama menjadi jamaah masyarakat komunitas muslim di Batam, dimanapun kita berasal, jangan mau dipecah belah karena isu-isu-isu. Inja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang datang bawa isu, fatabayyanu, bahasa kitanya tabayyun, bahasa Inggrisnya clear, klarifikasi. Bu, ya, kabarnya kemarin ada yang ngomong begini, begono, betul enggak? Oh enggak betul itu semua. Ini rekamannya suara. Banyak orang niru suara saya, kayak suara saya ini. Ini gambar foto ini. Foto saya ya. Mungkin agak mirip-mirip saya ini. Tapi bukan saya. Terus yang ngomong ini siapa? Mohon maaf, saya memang hilap kemarin. Kalau salah ngaku. Apa salahnya mengaku? Jangan marah.
Betul kamu ngomongin saya. Jangan fitnah macam-macam. Nanti saya bawa kamu ke pengadilan. Siap kamu masuk penjara. Menutupi kesalahan dengan kemarahan hanya akan menimbulkan efek yang lebih besar daripada itu. Marah tak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah bisa menyelesaikan masalah, marah-marah aja kita se-Indonesia ini. Selesai masalah hutang luar negeri kita. GMI, GMN, Gerakan Marah Nasional. Anda marah, selesai masalah. Yang dikatakan kan tidak begitu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kenapa? Karena orang beriman kalau sudah berkawan, bersahabat, berteman, sama-sama di rumah Allah, ketemunya satu hari berapa kali? 5 kali ketemu. Subuh ketemu, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum, apa kabar, sehat. Zuhur ketemu. Saya zuhur enggak di masjid dekat rumah Pak Ustaz. Di mana? Saya zuhur di masjid kantor. Ketemu sama kawan-kawan di kantor. Saya zuhurnya di pasar dekat ruko Pak Ustaz. Ketemu lagi. Asar jumpa. Maghrib pulang. Jangan sampai tidak ke masjid. Ketemu lagi. Isya sebelum tidur malam. Apa kabar? Sehat. Ketika regang hubungan mulai agak jauh, datang bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salah, karena enggak ada huruf wawnya. Assalamualaikum. Itu yang betul. Ini panjang pula. Assalamualaikum. Atuk, oh atuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita biasanya ketemu subuh, ketemu zuhur, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya. Kenapa kau tak pernah lagi datang ke masjid, wahai saudaraku? Mohon maaf saudara, aku tak lagi bisa datang ke masjid. Kenapa? Rezekiku sudah lancar. Dulu orang kalau jarang ke masjid, sakit, mati. Mati, sakit. Orang sekarang dah, waktu rezekinya seret, susah. Ke masjid. Subuh ketemu zuhur, ketemu asar, ketemu. Bahkan waktu jam 9 pagi kita mau ketemu juga. Begitu sudah mulai kaya raya. Jangankan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumat pun kadang tidak. Ketemunya Idul Adha. Itu pun jepet kupon untuk ngambil daging 2 kilo. Mungkin parah orang ini. Maka mesti diingatkan. Yang mengingatkan itu siapa? Yang mengingatkan itu bukan mesti ustaz naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu khutbah namanya. Adapun mengajak itu berkawan, bersahabat, sambil duduk ngobrol. Bro, kita ini hidup tak akan lama, wahai saudaraku. Apa yang mau kita kejar? Dunia ini ya beginilah. Berangkat dari rumah, pergi ke kantor, pergi bisnis, jalan-jalan, liburan ke Bali, ke Hong Kong, ke Thailand, ke Bangkok, kemana. Habis itu lagi terus. Kita ini seperti semut yang bolak-balik dari sarang, makan, sarang, makan. Habis itu mati. Yang akan kita bawa ini apa, wahai saudaraku? Respon dia baik, menetes air matanya. Iya, aku sudah lama khilaf. Ayo kita ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tak semuanya respon begitu. Ketika kita nasihati dia. Apa yang dinasihati aku? Ente aja baru sholat 2-3 kali kok. Sabar, ini ujian. Jangan serahkan semua sama ustaz. Saya kan polisi, saya kan tentara, saya kan pengacara, saya kan teknisi, saya kan pegawai PLN, saya kan pegawai PDAM, saya kan bukan ustaz. Semua sudah saya serahkan ke ustaz. Ustaz ngajar Quran, ustaz ngajar fikih, adapun ngajak orang sholat, itu tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan salahkan, Pak Ustaz, saya risau dengan tetangga saya ini. Kenapa? Tiap hari ngetuk pintu saya ngajak sholat. Masih syukur dia mengajak kita sholat. Makanya kalau dikatakan saya, Ustaz Somad itu da'i. Ustaz Somad bukan da'i. Ustaz Somad hanya guru ngaji. Yang dikatakan da'i itu siapa? Orang-orang yang bukan ustaz, bukan ulama, bukan cerdik pandai, manusia biasa. Tapi mentalnya siap. Da'i diambil dari kata da'a, yad'u, dakwah, da'i. Mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad tak pernah ngajak orang ke jalan Allah. Jalan Allah mana? Nih, yang diceramahi Abdul Somad ini siapa? Orang-orang yang sudah berada di jalan Allah. Setelah ngumpul semua ramai, barulah Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengajak kemari siapa? Yang masang baleho di luar siapa? Yang share informasi di grup WA, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram siapa? Yang mengajak, ayo kita ngaji siapa?
itu yang pahalanya lebih besar. Jangan heran nanti kalau antrian mau masuk ke dalam surga, jamaah pada heran, Ustaz Somad mana? Ustaz Somad mana? Rupanya Ustaz Somad nun paling ujung belakangan. Jangan kau sangka dirimu penghuni surga, saudaraku. Kalau kau sangka dirimu penghuni neraka, bersyukurlah, aku penghuni neraka, kalian penghuni surga. Di saat diri merasa rendah, hina, kotor, bergelimang dosa, menetes air mata, turun rahmat Allah. Tapi kalau kau sudah klaim, aku penghuni surga, semua kalian neraka, 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 saat itu kita sedang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habbatin min qardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Jangan pernah merasa diri kita besar. Nampak anak kecil, anak kecil lari-lari, lompat-lompat, oh anak kecil, kau belum ada dosa, sementara aku sudah bergelimang dosa. 40 tahun umurku sudah, nah, terbuka pula umur saya dah 40 tahun. Nampak bapak-bapak yang jauh lebih tua dari saya, pak, engkau sebaya ayahku, pak. Bu, engkau sebaya ibundaku, bu. Umurmu sudah panjang, bu. Kau sudah beramal soleh, bu. Anak-anakmu soleh-solehah, bu. Anak-anakmu orang baik, pak. Sementara anakku masih kecil lagi, pak. Amalmu sudah banyak, aku belum ada apa-apa. Nampak orang kafir, kau mungkin hari ini kafir, saudaraku, tetanggaku, kawanku sekantor, kau kafir. Tapi kalau kau rajin dengar-dengar YouTube yang ada tulisannya Abdul Somad LCMA, insyaallah Allah berikan hidayah ke dalam hatimu, lalu kau masuk Islam, maka segala amalmu yang di masa lalu dosa-dosa-dosa hilang bersih, dan amalmu akan diulang dari nol. Di dunia ini yang amalnya diulang dari nol cuma dua, satu mu'alab, satu lagi pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya, pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tak pernah merasa diri kita ini besar. Kita hanyalah butiran debu di antara samudra kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibal. Saat itu bukit-bukit, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi seperti apa? Kal ihnil manfus. Seperti bulu kambing dihembus angin. Cukur bulu kambing, letak ke tapak tangan, hembus dengan hembusan yang kuat. Lebih kuat lagi, letakkan situ. Seperti debu bulu kambing yang dihembus angin. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi seperti debu bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad ini seperti apa? Gak ada apa-apanya kita. Yang disombongkan apa? Jabatan cuma 5 tahun satu periode, 2 periode 10 tahun kalau tak ditangkap KPK. Harta punya kita sekarang, tapi orang-orang kaya itu ternyata utangnya lebih banyak daripada hartanya. Apa yang disombongkan? Cantik, elok rupa akan menjadi santapan cacing tanah. Lalu yang dibawa mati itu apa? Inilah persahabatan, persaudaraan. Orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, pejabat, rakyat jelata, sampai masanya dicari Allah Ta'ala di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Padang mahsyar itu lebih luas dari padang panjang. Padang mahsyar. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, semuanya berkumpul. Dari Sulaiman sampai Solomon sampai Sulaiman, semuanya berkumpul. Saat itu dicari oleh Allah Ta'ala, Ainal muta'abun, Ainal muta'abun Nabi Jalali, mana kalian yang dulu bersahabat karena aku, berkawan karena harta binasa, berkawan karena kuasa sirna, berkawan karena harta akan hilang. Tapi kalian yang berkawan karena Allah, berkawan karena jamaah, bersahabat karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan karena kepentingan, dicari Allah, Ainal mutahabu Nabi Jalali, mana orang-orang yang dulu berkawan, bersahabat karena aku. Allah cari dia kenapa? Azilluhum tahta zilli, akan aku naungi mereka di bawah naunganku. Yauma la zilla illa zilli, tak ada saat itu naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai pengajian ini jam 4, sekarang pas jam 5, 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kalau begini tak sampai 600. Saya dimaklumkan menyampaikan tausiah sampai pukul 6 sampai pukul 5.30. Karena setelah itu kita akan pindah ke masjid At-Taubah Batu Waji.
insyaallah. Jadi sampai pukul 5.15 bila ada hal yang ingin ditanyakan, tulis di kertas. Saya bisa menjawab pertanyaan dengan dua cara. Pertama pakai mikrofon atau pakai kertas. Adapun yang pakai mata saya belum bisa lagi. Karena ada jamaah ini yang ngetes, kita tes dulu sana. Belum bisa lagi. Nah, biasanya ceramahnya sama tanya jawabnya enggak begitu lama. Yang lama ini foto-fotonya biasanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini ada satu kertas. Disebutkan bahwa ulama pewaris Nabi, namun di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan firqah serta aliran, ulama seperti apa yang harus dipanut dan harus diikuti itu Pak Ustaz? Iftaraqatil yahun ala 21. Terpecah orang Yahudi menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Terpecahnya Nasrani menjadi 72 firqah. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Terpecah umatku menjadi 73 firqah. Hadis itu hadis sahih. Ya Rasulullah, berapa yang selamat? Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu saja, al-firqah an-najiyah, yang selamat. Sifat mereka bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan satu jawaban, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka menempuh jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Sampai hari ini, hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, dengan penuh keyakinan, sebenar-benar keyakinan, kita berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat Nabi. Tadi kita sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, berbagi, bersedekah, berinfak. Tak keluar dari 5 rukun Islam. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 6, masih kita yakini. Beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa biqadri khairihi wa syarihi. Majelis Ulama Indonesia menetapkan kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-cirinya salah satunya adalah mengingkari, mengotak-atik, mengobok-obok salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Selama ustaz itu masih berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukun iman, rukun Islam, tak dia ingkari, tak dia otak-atik, tidak dia preteli, tetap dia amalkan, ikuti dia apapun ormasnya. Khudh ma safa, da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Terlalu banyak persamaan kita, jangan dipecah oleh khilafiyah. Perbedaan-perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, padahal perbedaan kita hanya sedikit. Mohon sebutkan ciri-ciri ulama su' sehingga kami bisa berhati-hati dan tak sembarangan mengikuti seseorang yang tak jelas keilmuannya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, populer dengan nama Imam Al-Ghazali. Ada juga menyebut Imam Al-Ghazali, Ghazali, Ghazali, dua-duanya betul. Meninggal tahun 505 Hijrah. Masehinya mudah ingatnya, 1111, 1111, 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ dia membahas panjang lebar tentang ulama su'. Ihya Ulumuddin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara cirinya adalah menjual fatwa agama untuk kepentingan dunia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian dia cari untuk liumari, sudah rusak. Kita harus berpegang teguh kepada yang tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian umur panjang nanti, kata Nabi, kalian akan melihat berbagai macam perpecahan di atas